Alhamdulillah kita aswaja sampai mati tetap. Kenapa saya bicara begini? Oh, kami berhak, saudara, karena NU rumah kami juga. NU rumah kami juga. Kami enggak redo NU diliberalkan, NU disiahkan, NU diwahabikan. Tidak boleh terjadi. Tapi dia pelaksana NU. NU Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi Islam yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Karena itu kita semua, semua umat Islam termasuk FPI, wajib untuk sama-sama menjaga NU agar tidak disusupi oleh kaum liberal, agar tidak dirusak, agar tidak digerogoti oleh orang yang punya akidah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Begitu saya mau tanya, siap untuk bela NU? Siap untuk jaga NU? Siap untuk melindungi NU? Siap mengusir kaum liberal dari NU? Kiai dan habaib harus bersatu. NU dan FPI wajib untuk bersatu. Bahkan FPI itu bukan orang lain. FPI itu anaknya NU, cuman agak bandel dikit. Itu dong, saudara. Ya tahlilnya sama, betul. Betul. NU tahlil, FPI tahlil. NU ziarah kubur ya. FPI paling doyan. Nah, apa bedanya? Cuman bedanya satu. Kalau ada tempat maksiat, NU ini kan banyak orang tua yang ngelus dada. Ya Allah, kapan tutupnya? Allah gabulin doanya. Saudara, Allah gabulin doanya, Allah gerakin FPI yang ngebakar. Begitu dong bedanya. NU harus tetap menjadi rumah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setuju? Kenapa saya bicara begini? Oh, kami berhak, saudara. Karena NU rumah kami juga. NU rumah kami juga. Kami enggak redo NU diliberalkan, NU disiahkan, NU diwahabikan. Tidak boleh terjadi. NU harus tetap jadi NU. NU harus tetap menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, siap bersatu. Alhamdulillah NU aswaja, alhamdulillah FPI aswaja, alhamdulillah kita aswaja sampai mati.